Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tentang kekerapan longgokkan. Okey, apa tu kekerapan longgokkan ni? Kekerapan longgokkan ni macam kamu longgok baju. Kalau duduk asrama kan, sebelum ni selalu longgok baju. Okey, contohnya bila hari Isnin. Hari Isnin, kamu longgok dua baju. Okey, daripada bakul tu kosong. Okey, sebab hari ni. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, ni baju yang kamu ni dah dilonggok, ni baju yang kamu sidai yang kamu longgok dekat bakul lah. So hari Isnin kamu longgok dua baju. So daripada bakul tu kosong dah terlonggok dua baju. Lepas tu hari Selasa kamu longgok lagi tiga baju. Hari Selasa longgok tiga baju. So dah berapa baju dah semua dalam bakul ni yang terlonggok ni? Dah ada lima baju. Dua tambah tiga, lima. Hari Rabu, kamu longgok lagi satu baju. Kamu longgok satu baju lagi. Jadi, dah berapa baju dah terlonggok? Dua tambah tiga, lima. Tadi lima baju, dah tambah lagi satu baju, enam baju. Lepas tu, hari Khamis, kamu longgok lagi tiga baju lagi. So, sebelum ni, hari Khamis kamu longgok tiga baju. Sebelum ni, enam baju, longgok lagi tiga. Dah jadi sembilan baju. Tu maksudnya kekerapan longgokkan ni maksudnya macam kamu longgok baju, dia akan bertambah. Okey, so contohnya contohnya kekerapan ada 2 3 4 1 5 2. Okey, daripada kekerapan ni macam mana kita buat kekerapan longgokkan? Kekerapan longgokkan yang pertama ni, kekerapan longgokkan yang pertama kita ambil je sebab macam bakul kosong. So kamu tambah 2 jadi tinggal 2. Okey, kemudian yang kedua kamu tambah lagi. Kamu anggaplah macam baju tadi, dah 2, lepas tu kamu tambah lagi 3 jadi 5. Kemudian yang ketiga sama juga, kamu daripada 5 kamu tambah lagi 4. So dah ada 9. Seterusnya daripada 9 kamu tambah lagi 1 jadi 10. Seterusnya daripada 10 kamu tambah lagi 5 jadi 15. Seterusnya daripada 15 kamu tambah lagi 2, dia jadi 17. So itu kekerapan longgokkan. Yang pertama kita ambil je, yang kedua kita akan tambah yang seterusnya. Dapatlah berapa, kemudian kita tambah lagi. Dapatlah berapa, dia macam zigzag lah. Tambah lagi, dapat berapa, tambah lagi. Dapat berapa, tambah lagi, dapat berapa. Dia anggap macam baju dalam bakul tu. Kamu tambah sikit. Okay, so itu je. Tak faham boleh tanya.